Silat merupakan seni mempertahankan diri yang membentuk masyarakat Melayu, memperkuatkan nilai diri, budaya dan agama dari pengaruh penjajah. Silat juga diajar mengimbangi ilmu, amal dan kemahiran silat untuk membentuk kesempurnaan hidup seseorang insan. Hairun Afandi ada laporannya. Pengasas dan pengerusi pertubuhan silat berkeris Malaysia, Tengku Ahmad Rihaudin Tengku Abdul Razak berkata, silat adalah satu seni peradaban Melayu yang amat tinggi. Jadi kalau kita belajar silat di dalam ambang kemerdekaan ini, kita harus memahami bahawa silat itu menjamin kemerdekaan kita itu berterusan. Dengan adanya kekuatan jati diri ini, jati diri yang kuat di dalam ini, dengan ditambah dengan keimanan dan juga kepahaman kita tentang siapa diri kita, dari mana asal-usul kita dan ke mana kita nak pergi, maka silat itu membina satu kekayaan sumber kekuatan diri, menambah keimanan diri. Pendekar-pendekar silat seperti Laksmana Hang Tuah, Mat Kilau dan Dato' Bahaman adalah individu yang menjadi benteng menentang penjajah suatu ketika dahulu. Dan ini membuktikan seni silat mempunyai peranan besar dalam pembentukan sesebuah negara. Seni silat Melayu juga melambangkan akal budi Melayu yang mencerminkan falsafah, pemikiran, emosi dan gaya hidup rakyat yang merdeka. Silat berkeris membantu saya memahami diri saya serta asal-usul saya. Silat berkeris juga mengajar untuk tidak bertembung dan tidak menyerang. Walaupun sekiranya, apabila waktu-waktunya datang, saya akan bersedia. Apa yang saya pelajari daripada seni silat berkeris adalah bahawasanya orang Melayu itu sejati dengan Tuhannya, sebati dengan Nabinya dan serasi dengan alamnya. Pendidikan silat menumpukan kepada pembentukan manusia luaran dan dalaman dalam membentuk masyarakat berdisiplin, patriotisme, jati diri, kewarganegaraan dalam pembangunan pemikiran, tenaga, agama, bangsa dan negara. Hairun Afandi, RTM.